Ruang tunggu setelah vaksin, sobat. Halo sobat, kembali lagi dengan TTN Siap Vlog. Di videoku kali ini saya mau vaksin yang ketiga kalinya sobat, dikarenakan kode scan saya sudah melampaui batas dan berwarna merah seperti ini. Nah, kalau sudah 6 bulan setelah vaksin yang kedua, itu dengan sendirinya scan itu akan berubah menjadi warna sobat, dan kita nggak boleh masuk untuk makan di restoran atau yang ada tut scannya. Yuk sobat, ikuti seperti apa saya vaksin. Let's go. Saya harus melewati mall-mall dulu baru sampai ke kliniknya sobat, dan seperti inilah mall yang saya lewati. Begitu indah. Saya sudah sampai di kliniknya sobat. Di sini saya mau vaksin yang ketiga kalinya, dan di sini harus daftar dulu karena banyak yang antri belum vaksin sobat. Jadi harus ada waktu dulu agar kita bisa vaksin. Ayo ke dalam. Dan vaksin di sini ini tidak dikenakan biaya sobat. Jadi sobat-sobat yang belum datang ke yang belum vaksin boleh ke tempat ini. Di sini gratis. Dan ini jadwal klinik ini buka sobat. Di sini juga tertera nomor telepon, kita bisa telepon di sini untuk booking waktu. Tepatnya di Wancai sobat, di area sini. Oke, masuk dulu. Ini adalah tempat atau ruangan untuk kita daftar atau pengecekan data diri kita sobat. Dan disinilah kita setelah daftar dicek tensi dan denyut nadi kita. Seperti ini ruangannya. Di situ ada suster-suster yang mengecek tensi dan denyut nadi kita.
Dan disinilah nanti kita akan divaksin, dan ini adalah ruangan dokter. Dan inilah ruang tunggu untuk menunggu nama kita dipanggil sobat. Nah, seperti inilah setelah kita sudah divaksin sobat, dan di ruangan ini saya harus menunggu 15 menit menunggu dari hasil reaksi. Bila kita ada reaksi yang tidak diinginkan dengan sikap dan tanggap, dokter atau suster akan segera menolong kita. Seperti inilah sobat, ruang tunggu setelah kita disuntik vaksin. Untuk sobatku yang suka dengan vlogku kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang belum subscribe, bantu dengan subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar terus bisa mengikuti video-video vlogku yang terupdate. Terima kasih. Itulah tadi sobat, salah satu dari pasien belum waktunya 15 menit menunggu dari reaksi vaksin, dia sudah meninggalkan tempat ruangan ini. Dokter dan suster melarangnya harus kembali ke tempat duduk sebelum 15 menit selesai sobat. Dan akhirnya setelah vaksin selesai, saya mampir ke toko Indonesia dulu sobat untuk mencari makan siang. Seperti inilah makanan yang ada di toko Indonesia sobat. Sangat lengkap, ada cilok, roti goreng, ada gorengan. Dan di toko Indonesia ini sudah terbilang lengkap produk-produk Indonesia. Ini aku enaknya ayam karo sayur, karo sop ikan. Allah. Sup apa? Sup ya, sup ikan ya. Iya. Ada ikan seafood kayak ya. Terima kasih sobat telah mengikuti vlogku sampai akhir, dan ikuti terus vlog-vlogku berikutnya. Keseruan-keseruan apa yang bisa saya sajikan. Sehat selalu, jangan lupa bahagia. We love you.